kita ambil arah sini. Dan karena di samping kiri itu sudah lumayan rame ya, jadi kita langsung kembali. Di sini takut ketilang polisi, coy. Kita lewat permukiman warga, coy. Barbar banget ini ya. Wow, bisa terbang, coy. Anjay. Aku juga baru lihat ini, coy. Karena ternyata bisa terbang, coy. Oh, kalian bisa wajib coba ini, coy. Wajib coba mod ini. Ternyata kita bisa terbang kalau kita mendekatinya, coy. Ini kita bisa joget-joget. Oke, teman-teman, balik lagi di Randy ID. Oke, di sini aku akan memakai salah satu mod, yaitu mod Honda Beat merah ini, coy. Ini tuh keren banget ya, seperti real. Oke, tapi di sini kalau kita lihat di garasi, dia itu agak melayang ya. Tapi kalau di jalan itu udah normal kembali. Beat ini itu punya 3 animasi, nanti aja kita lihat ya. Di sini kita langsung ngelayap aja. Dan kayaknya kita pilih rute mana ya? Di Jambi ke, tapi kurang seru ya. Kita cari di sini aja, kita ke Padang aja ya. Padang ke Bukit Tinggi aja. Kita lewat si Tinjau Lawik ya. Oke, di sini kita langsung mulai aja ya. Dan Padang. Ini tampilan modnya kalau lagi di aspal ya. Dia itu nggak melayang kayak di garasi tadi. Kita coba lanjut aja dulu ya. Oke, tapi sebelum lanjut, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe yang ada di bawah ya. Dan jangan lupa nyalain notifikasinya agar nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, dan di sini kita keluar aja ya dari terminal ini dulu. Kita langsung keluar aja. Dan di sini kita belok kiri, kita lihat sennya. Kita nyalain. Oh, ternyata nyala juga ya. Kita reviewnya itu di depan sana aja ya. Kita mau masuk ke stadion bola ini dulu ya. Kita masuk di sini. Nope. Oh, aku itu nggak pro-pro banget ya nyupir. Oke, mungkin kita review di sini aja ya. Oke, satu persatu kita lihat animasinya dulu ya. Animasi pertama itu adalah animasi orangnya, yaitu orangnya itu turun ke bawah ya. Ini itu orangnya turun ke bawah ke sana. Ini kita bisa lihat ya. Ini orangnya turun ke bawah. Dan animasi kedua itu kita langsung coba aja, yaitu animasi standar ya. Standarnya turun ke bawah dan motornya miring, coy. Ini seperti real ya kalau dipoto. Oke, dan animasi ketiga itu buka jok, teman-teman. Ini keren banget ya, kita lihat isi joknya. Oh, kosong, coy. Ini animasi ketiga-tiganya ya. Kalau kita adain animasi satu ini, kita pencet dulu ya. Oh, ternyata orangnya di duduk di dalam joknya ya, maksudnya joknya. Kita coba tutup joknya. Oh, ternyata tembus kok. Oke, kita langsung berdiri aja ya. Kita berdiriin motornya. Oke, coba kita buka pintunya, coy. Oh, nggak ada gerakan sama sekali. Oke, dan di sini aku akan menyalakan lampunya, coy. Oh, ternyata hidup kok lampunya. Oke, nggak usah lama-lama. Ini mungkin udah aku jelasin semua animasinya. Sekarang kita jalan ya. Kita coba jalan dulu. Karena ini cuma satu transmisinya, jadi nggak usah oper-oper ya. Itu transmisinya cuma satu, jadi nggak bisa dinaikin kedua. Tapi ini udah cukup kencang, cok. Ini udah cukup kencang, coy. Jadi nggak usah oper-oper transmisi aja. Bisa pakai ini transmisi plus atau bisa pakai manual aja, sama aja, coy. Dan di sini kita langsung belok kanan aja ya.
takut kelamaan videonya kalau kita putar-putar terus, coy. Oke, dan ini ya, kita langsung kamera interior aja. Oke, ini adalah kamera interiornya, teman-teman. Oke, buat kalian yang mau moodnya silahkan cek linknya di deskripsi ya. Dan jangan lupa nyalain notifikasinya. Ada apa? Ada ambulans, kita langsung nyalip aja ya. Oke, di sini kita coba jalan dari tengah ya. Oh. Oke, kita udah nyambung. Maksudnya nyalip, coy. Ini aku belum terlalu lancar ya bicaranya. Oke, di sini kita ke kanan dulu. Kita ke kanan dan kita ambil arah sini ya. Kita ambil arah sini. Dan karena di samping kiri itu sudah lumayan rame ya, jadi kita langsung kembali di sini, takut ketilang polisi, coy. Sampai terbang gitu. Tadi motornya jumping di sana ya, jumping sampai terbang gitu ya. Kita cek dulu motornya nggak ada yang rusak kan. Oke, nggak ada yang rusak, kita gas lagi, coy. Oke, di sini kita langsung mulai gaspol aja karena kita mau langsung ke si tinjau labik, coy. Karena itu kita belum pernah pakai motor ke si tinjau labik, coy. Oke, terobos aja lah lampu merahnya. Banyak dari kalian yang mau cari-cari mod, kalian bisa cari di link di deskripsi ya. Di situ banyak mod-mod. Kalian tinggal pilih aja mod-mod yang ada di deskripsi ya. Dan buat kalian yang suka nonton video-video kereta api atau vlog-vlog lewat kereta api, kalian bisa cek channel teman aku ya. Yang itu nama channelnya Raino Nugra. Oke, kalian bisa cek linknya di deskripsi ya. Nanti aku cantumin ya. Jangan lupa di subscribe. Gampang banget untuk mendaki ya di si tinjau labik ini. Oh, ada polisi di sebelah kanan ya. Kita udah melewati tikungan si tinjau labik ya. Oke, dan di sini kita langsung lanjut aja, dan kalau ada rumah yang di depan kita langsung singgah aja di rumahnya ya. Oke, kita langsung belok di sini. Maaf ya kalau aku. Oke, di depan situ terlihat ada masjid, coy. Di situ kita nanti langsung stop aja ya di masjid itu. Itu dia masjidnya, kita ambil lewat sini ya. Kita lewat permukiman warga, coy. Barbar banget ini ya. Oke, dan di sini kita langsung singgah aja ya. Mungkin videonya sampai di sini aja ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Buat kalian yang mau moodnya silahkan cek linknya di deskripsi. Oke, teman-teman, ini adalah motornya yang sudah kita parkir ya depan masjid. Masjidnya ini kecil ya, bukan masjid raya atau masjid agung. Wow, bisa terbang, coy. Anjay, aku juga baru lihat ini, coy. Karena ternyata bisa terbang, coy. Oh, kalian bisa wajib coba ini, coy. Wajib coba mod ini. Ternyata kita bisa terbang kalau kita mendekatinya, coy. Ini kita bisa joget-joget kah? Oh, ternyata ke bawah, coy. Oh, bisa kembali lagi ya. Oh, ternyata ngebug, coy. Ini ngebug, coy. Ngebug banget, coy. Oke, videonya mungkin sampai di sini aja ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ngebug, coy.